Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila jami'i man dhukirat asma'uhum fi hadzal majlis afarallahu lahum dhunubahum fataqabbalallahu lahum jami'a amalihim. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyaikhina wa asatidina wa jami'i man hadara fi majlisina hadha wa usulihim wa qura'ihim ghafarallahu lahum dhunubahum wa taqabbalallahu lahum jami'a amalihim. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami'i ulama wal awliya al ahya'i minhum wal amwat fi jumban kullihim khususan fi tambak balas kundihim wa fi sambang rukuh kundihim wa fi tenayal kundihim wa fi rajasa kundihim wa fi tatwiran kundihim wa fi cukir kundihim wa fi seplak kundihim wa fi kalas kullihim wa fi waktu kaluh kullihim wa fi ngapan kullihim wa fi pacul kuang kullihim wa fi ngepang malang kullihim wa fi mbunuh raja kullihim wa fi mojual kum kullihim wa fi dunu waktu kulihim wa fi pakar wajah kulihim wa fi pedas kulihim wa fi semewa kulihim wa fi merudut kulihim nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim wa madana bi'asrarihim wa anta alayna bi barakatihi sya'un lillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa
إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أسسنا Kiai Husnan Mansur Paciran sekalian, Ibu Hajah Aminatu Zuhriyah Madura, Kiai Romli Candi Larangan Sidoarjo sekalian, Kiai Yusuf Majid Tungklur sekalian, Haji Suftoni Jember, Abi Ahmad bin Mutajab, Wa Umi Hajah Mahmudah, Wa Umi Auladi Hajah Huriyah, Wa Akhi Al-Kabir Haji Jawahir, Wa Akhi As-Saghir Haji Zainal Abidin, Wa Usunihim Wa Furu'ihim, غفر الله لهم ذنوبهم وتقبل الله لهم جميع أعمالهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi asma'in. Allahumma taqabbal wa usir qawaba ma qara'na min suratil Fatihah wa min suratil Ikhlas wa min suratil Mu'awwidhatain wa min ayatil Qur'an wa ma sallainahu wa ma astaghfarnahu wa ma halalnahu wa ma sabbahnahu hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami' azwajihi wa auladihi wa dhurriyyati wa ali baiti wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal fuqaha wal syufi'in wal qura' wal mufassirin wal muhadisin wa jami'i ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa asma'in wa ila jami'i man dhukirat asma'uhum fi hadzal majlis wa jami' ahli qubur min al-muslimin wa al-muslimat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum
واجعل الجنة مأواهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم اللهم انزل الرحمة والمغفرة إلهي اللهم نور قبورهم اللهم وسع قبورهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل حفرة من حفر النيران اللهم اجعل قبورهم نعما لهم ولا نقما عليهم اللهم اجعل ما قرأناه سترا لهم من النار وفداء لهم من النار وسلامة لهم من النار إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وذنوب أجدادنا وذنوب جداتنا وذنوب مشايخنا وذنوب أساتذتنا وذنوب تلاميذنا وذنوب تلميذاتنا وذنوب جميع من ذكر أسماؤهم في هذا المجلس ونوب جميع أزواجنا وأولادنا وذرياتنا ونوب جميع من حضر في مجلسنا هذا ونوب جميع إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم يا الله إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ودعاء لا يسمع وعمل لا يرفع ونعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وأضل الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجاءة النقمة وربة الداء اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد
Salli wa sallam.
الحي للخلق كل من نبي الأمير Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa'alimna bil ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi
wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi'asrarihi wa a'adda alayna bi'barakatihi. Amin ya Rabbal Alamin. Dan lembaran judulnya Mafata Minal Umri. Bismillahirrahmanirrahim. Ma barang fata kang pot kang ilang apa ma bayane minal umri saking umur. Umur sing ilang. Qala Asy-Syaikh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Wafat tahun 709 Hijrah. Ma utawi barang fata kang pot apa ma pot tegese ilang min umrika saking umur ira ikula iwanto ora ana liron ora ana ijul ora ana ganti iku mujud lahu kaduwe ma wa ma utawi barang hasala kang hasil apa malaka kaduwe sira minhu saking umrika iku laki mata ora ana aji kerta iku maujud lahu kaduwe ma. Al-Hikam Hikmah nomor 200. Sebagian dari umur yang hilang itu tidak ada gantinya. Tapi sebagian dari umur yang digunakan untuk beramal itu tidak ada tara harganya. Para bapak, umurku nek ilang muspro ora kanggo ora ana gantine. Tapi kapane umur digunakno untuk beramal maka tidak ada tara harganya. Ora kena dinilai. Umur kuwi apa umur? Umur iku keluar masuk nafas yang membutuhkan waktu. Nafas mlebu butuhno waktu. Nafas metu butuhno waktu. Iku umur. Nafas iku nek metu kira-kira sak detik, mlebu sak detik. Di nafas iku masuk dan keluar sekali iku rong detik. Mari ngono wis gak ana gantine.
ada nafas masuk lagi, itu sudah lain, bukan yang tadi. Nafas keluar lagi, itu sudah lain, bukan yang tadi. Maka berarti kalau nafas iki metu sak detik, melebu sak detik, iku nek sampai 60 detik maka 1 menit. 1 menit kalau kali 60 berarti 1 jam. Kalau kali 24 maka berarti sehari semalam iku umur. Iku nek metu ora ono gantine. Mahal. Mahal. Makanya umur gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai keluar dengan tanpa arti. Umur adalah berlian. Jangan ditukar dengan yang tidak mahal. Tukarlah dengan yang mahal karena umur berlian. Kalau berlian perhiasan ada gantinya. Hilang ada gantinya, tapi umur enggak ada. Enggak ada gantinya. Oleh Bapak. Tapi nek umurku digunakno. Nafas masuk digunakan untuk ingat Allah. Nafas keluar digunakan untuk ingat Allah. Maka berarti kalau keluar masuk sudah berarti menyebutkan nama Allah 2 kali. Kalau 1 menit berarti 60 kali. Kalau 1 jam berarti 60 kali 60 kali. Itu zikir. Itu tidak ada tara harganya. Tidak bisa dinilai dengan apapun. Makanya umur gunakanlah sebaik-baiknya. Jangan sampai hilang musmuro, hilang tanpa arti. Berapa di umur? Orang bisa menggunakan umur sebaik-baiknya itu kalau selalu ingat mati. Nek gak eling mati gak iso. Mulane wong kudu banyak ingat mati, ingat mati. Sampai Kanjeng Nabi ngelingno aksiru min dzikri hati min ladzat. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang menghilangkan kenikmatan. Qalu para sahabat matur, wa ma hadhi muladzat ya Rasulullah. Apakah sesuatu yang menghilangkan kenikmatan? Qala al-maut, kematian. Sing akeh eling mati, akeh eling mati. Wakapan eling mati, maka dia akan berhati-hati, akan selalu menjaga supaya umur ini benar-benar barokah. Umur ini benar-benar manfaat. Ya digunakan amal apa yang barokah, amal yang barokah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an syani wa daraji hafatay ajiratal alaik.
diwal karami ya ailarju diwal karami lamun setengah saking umur ira iku ilang muspro kan tanpa guna rana gantine kan bakal teka hati ira bakalin longso hati ira bakalin longso suwali elamun digunake kanggo ngabukti embangerane rana itungan monggo rekane bakale bunga tembe kali bunga tembem burine ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asha ni wa daraji فتياجي رات العالمي يا أهيل الجو ذيو الكرمي يا أهيل الجو ذيو الكرمي Para bapak zikir, zikir ana kalane bilisan, ana kalane bilqalbi. Zikir sing bilisan namanya zikir jahri, nyebut nganggo lisan zikir jari iku nyebut. Nek zikir nganggo ati iku jenenge zikir khofi, eling. Para bapak, nek zikir niku zikir jari macam-macam warnane akeh. Ana jenenge zikir kalimat thayyibah la ilaha illallah. Ana jenenge zikir istighfar astaghfirullahaladzim. Ada zikir takbir Allahu Akbar. Ada zikir basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Ada zikir hamdalah Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada zikir istirja inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Ada zikir hawqalah la hawla wa la quwwata
illa billahil aliyil azim. Iku kabeh iku zikir. Kalau disingkat zikir itu apa? Adzikru kalamul bashar fihi ismun min asma'ihi ta'ala au sifatun min sifatihi. Ku jenenge zikir. Zikir iku apa? Zikir ku gunemane manungsa sing mengandung asmane Allah utawa mengandung sifate Allah iku zikir. Wane macam-macam warnane zikir. Ada zikir kalimah thayyibah mergo nyebut asmane Allah. Ada zikir takbir nyebut asmane Allah. Ada zikir istighfar nyebut asmane Allah. Zikir sholawat nyebut asmane Allah. Zikir istirja dan lain-lain. Iku kabeh mengandung asmane Allah. Iku arane zikir. Iku zikir bilisan. Jenenge zikir jahri. Nek zikir khofi eling ora nyebut Allah ora apa-apa. Eling eling nang Gusti Allah. Kupengku krungu gunemane Pak Jamal sing maringi Allah zikir. Mripatku weruh bisa ndelok sing maringi Allah zikir. Cangkemku bisa ngomong sing maringi Allah zikir. Tanganku bisa ubah nulis tulisan sing maringi Allah zikir. Sikilku bisa njangka sing maringi Allah zikir. Iku jenenge zikir eling nganggo ati eling. Ora apa zikir niku luar biasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairun lakum min infaqi dhahabi wal wariqi wa khairun lakum min antalqau aduwakum wa tadribu anaqahum wa yadribu anaqakum. Qalu bala. Qala zikrullahi azza wa jal. Rawahu Muslimun wan Nasa'i wal Bazzar min hadisi Abi Darda radhiyallahu anhu. Nabi dawuh, tidakkah aku memberitahu kalian tentang amal-amal kalian yang paling baik. Amal-amal kalian yang paling suci menurut Tuhan kalian, yang lebih bisa meluhurkan derajat kalian, yang lebih baik daripada kalian mendermakan uang emas dan uang perak, yang lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu musuh kemudian kalian memenggal leher mereka dan mereka memenggal leher kalian. Para sahabat menjawab, iya ya Rasulullah.
Rasulullah bersabda, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dawe Kanjeng Nabi, zikir itu adalah amal yang paling bagus, amal yang paling bersih menurut Allah, amal yang paling bisa mengangkat derajat seseorang di sisi Allah, amal yang lebih baik daripada bersedekah uang emas, bersedekah uang perak, lebih baik daripada berperang dengan musuh kemudian memenggal leher musuh, sehabis itu lehernya dipenggal oleh musuh. Itu masih baik beramal zikir. Zikir kalau Bapak, kono zikir iku ya boten gampang kena penyakit. Zikir ele ku ning jerone ati ora ketok. Zikir itu obah-obahe lambe wong ora ngerti. Seje ambe amal sedekah didelok wong. Seje ambe amal sedekah emas apa maneh. Sedekah uang perak apa maneh. Amal berperang lebih bisa dilihat oleh orang lain, tapi nek zikir ora disawang wong, mboten gampang kena penyakit. Para bapak, yeah. Amal ngaji kaya kula ngeten iki gampang didelok wong, dirungokno wong akeh, dikandak-kandakno. Apa maneh direkam maring ngono disetel ning radio. Iku gampang kena penyakit. Kena penyakit pengalem bono, penyakit teriak, penyakit pengaruh dan lain-lain. Tapi nek zikir kana sing ngono. Nggih. Mulane amal zikir itu ada amal yang paling baik menurut Kanjeng Nabi, amal yang paling bersih menurut Allah, amal yang lebih bisa mengangkat derajat seseorang di sisi Allah, amal lebih baik daripada sedekah uang emas uang perak, lebih baik daripada perang bisa membunuh musuh kemudian dibunuh oleh musuh. Siapa zikir? Kalau bapak aku zikir, mulanya keluar masuk nafas, jangan sampai dilewatkan zikir kepada Allah. Ingat Allah, ingat Allah. Kalau bapak, kita berjalan jangan sampai lepas zikir. Kaki melangkah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kaki nguntel sepeda, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masuk lesan gak muni, ati sing muni. Neng pawon ibu-ibu, ya, arepe masak. Nyekeli beras, eling beras iki sing gawe Allah. Diguyur ambek banyu, eling banyuku sing gawe Allah. Banjur dipususi. Oh bapak, ambek eling Allah, eling Allah. Dintepno ning kukusan ditutup. Banjur cekele si tangane nyekel cowek, cowek watu,
tanganku bisa ngangkat iki sing maringi Allah. Kesyukuri, disyukuri, diilingi. Kono wong kapal wis setruk gak kuat. Nyekel cuek ora kuat, nyekel ulek ora kuat. Dadi isih kuat iku eling, syukur ning Gusti Allah. Tanganku bisa ngangkat cuek sing maringi Allah. Banjur nyekel uyah, uyahku sing gawe Allah. Piye iku wis dikir terus. Banjur nyekel bawang, bawang sing gawe Allah. Nyekel brambang, brambang sing gawe Allah. Nyekel lombok, lombok abang sing ngecat Allah. Nyekel lombok ijo sing ngecat Allah dan lain sebagainya. Motel jeruk kanggo bumbu, jeruk iku sing gawe Allah. Motel godhong salam, godhong salam sing gawe Allah. Sekali masak sudah berapa ribu zikir kepada Allah. Itu tidak ada nilai yang bisa terhitung. Tapi kalau dibuang muspro kanok gawene ngliwet sampai mateng ora eling Allah, blas. Ngurupno geni gak eling Allah, blas. Ngulek sambal, ngulek bumbu gaeling Allah blas. Iku adalah umur yang tersia-sia, tidak ada gantinya, rugi. Besok bakalin nelongso sekalipun di surga, nelongso. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, laisa yatahassaru, ora ono iku yatahassaru nulongso sapa ahlu janati ahli swarga illa ala saatin kejaba ing atase waktu marot kang riwat apa saah bihim lawan ahlul jannah walam yadkuru lan ora padha eling sapa ahlul jannah Allah yang Allah fiya ing dalam sa'ah. Rawahu At-Tabarani min hadisi Mu'ad bin Jabal. Iku leh nulis salah, leh nulis salah. Min hadisi Mu'ad tidak pakai ibni. Min hadisi Mu'ad bin Jabal. Ibni, ibni dicorek. Min hadisi Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Nelongso para bapak. Ahli swarga ku besok jek nelongso. Ya Allah, dalam gedung pencakar langit yang terdiri dari emas, dari perak, dari mutiara. Makanan surga yang sangat lezat, buah-buah surga, merasa puas semua. Tapi setelah melihat dulu ketika di dunia, ada waktu-waktu yang tidak digunakan untuk berzikir, itu nolongso. Gusti, kembalikan aku ke dunia lagi. Waktu-waktu akan aku penuhi dengan zikir kepadamu. Wis gak iso balik. Tiali swalko besok ku nolongso. Nek dulu waktu-waktu orang digawe zikir. Oh bapak, delok TV, delok ambek delok TV, ambek zikir. Nek bisa ambek nyekali tasbih zikir. Ya. Oh zikir, nyambut gawe neng warung ambek zikir. Ya. Eleng, eleng neng Gusti Allah. Nunggone toko, eleng neng Gusti Allah. Itu adalah tidak ternilai harganya. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asyani wa daraji.
gampang kena penyakit. Amal batin seketik itu lebih mulia daripada gunung-gunung amal lahir. Amal lahir sholat sergap jamaah, sergap jamaah. Pertama jamaah sergap krono fadilai jamaah. Walau bapak kan lebih jamaah sepisan neng masjid lebih utama katimbang sholat ijen neng omah patang puluh tahun. Kulo sampean sholat neng masjid jamaah sepisan dibanding ngambek sholat ijen neng omah patang puluh tahun isi apik jamaah pisan neng masjid. Karena melihat ini aktif jamaah neng masjid, jamaah neng masjid. Kulo bapak akhirnya saking aktif jamaah kadang kesisipan riak. Kesisipan riak ya apa nek gak jaman nang masjid isin nambe uang bergo wis kadung kulino jamaah ora jamaah engko kuwatir dilokno wong dengaren gak nang masjid kena penyakit gampang. Apa mana sedekah para bapak dadi wong sing loman, dadi loman. Ana wong duwe dhuwit sekian ratus ribu, sekian ratus ribu dikenal menjadi orang yang loman. Banjur akhir ana wong ngomong iku lho wong loman, atine marem, kena penyakit. Apalagi namanya jabatan-jabatan gampang kena penyakit para bapak. Penyakit pengalem bono, penyakit pujian, akhir-akhir ini penyakit suap, penyakit korupsi. Ya. Semono ku perang-perang.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu iku nyeritakno hadis para bapak. Ditakoni Abu Hurairah, kula nyuwun pangajitane hadis sing sampai mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semaput Abu Hurairah semaput dinteni mana ya. Bareng wis sadar kula sampai ceritani hadis sing pengen pireng piyambak saking Kanjeng Rasul semaput meneh. Akhirnya barang wis sadar sempurna, Abu Hurairah cerita. Besok pertama kali yang dihisab Allah adalah tiga orang yang hebat-hebat. Tiga orang yang hebat-hebat, yang satu adalah orang yang ahli perang sampai-sampai mati syahid di medan perang. Itu besok dipanggil Allah. Tapi saya dipanggil dituduhno, iki lo ganjarane wong sing mati fisabilillah, mati syahid. Allah tanya, amalmu apa yang kamu persiapkan untuk ini? Wongeku matur, ya Rabbi, kulo bien ahli perang, kulo ahli perang, sampai kulo mati gugur di medan perang. Bener niki, bener, mboten bohong, bener. Bareng ditakoni tujuanmu apa? Liwajika ya Rabbi, kadzabta, kamu bohong. Dulu kamu berperang hanya ingin dipuji bahwa kamu orang yang pemberani. Kamu sudah, dulu sudah dipuji. Sekarang bagianmu di tempatnya sudah tidak ada lagi. Candak sikile diseret uncal noneng rokok beleng. Padahal ahli perang, mati syahid di medan perang. Mane Abu Hurairah kate cerita semaput-semaput. Jadi perang dengan musuh ini mudah, gampang kena penyakit, penyakit ria, penyakit ria. Podo para bapak, jamaah. Setiap jamaah mesti manggon burine imam, burine imam wurung mesti. Iku ikhlas, durung mesti. Pada suatu saat ada orang ahli jamaah di belakang imam. Suatu saat keri, akhirnya tidak di belakang imam tapi di barisan yang di belakangnya. Merasa malu dengan masyarakat karena biasanya di depan, sekarang tidak di depan. Ini sudah berarti kesisipan ria di dalam hatinya. Jamaah, jamaah. Bapak, pirang-pirang amal sing ketok. Apa meneh mau jenenge sedekah, jenenge. Apa meneh amal haji, bolak-balik haji, bolak-balik haji, bolak-balik umroh, bolak-balik umroh. Gampang kena penyakit. Nggih. Tapi nek zikir gano sing weruh. Makanya zikir seperti itu tadi itu katakan oleh Nabi, ada amal yang lebih baik, amal yang lebih bersih, amal yang lebih bisa meningkatkan derajat di sisi Allah, amal yang lebih baik daripada sedekah uang emas, lebih baik daripada sedekah uang perak, lebih baik daripada perang sampai terbunuh. Nomor loro dawe Abu Hurairah, ya ngutip dawe kanya Nabi, yang kedua adalah orang yang dermawan. Dermawan
tanpa dipanggil oleh Allah diduduhno. Iki ganjarane wong sing dermawan, dermawan. Amalmu apa? Kula dermawan, Gusti. Semua perjuangan agama fisabilillah kula danai. Ditakoni maksudmu apa? Liwajika ya Rabbi. Kadzabta, kamu bohong. Aku tahu kamu dermawan dulu tuh hanya ingin dipuji sebagai orang yang dermawan. Itu sudah. Canda sikile diseret uncal noneng rokok. Yang ketiga, orang yang alim, yang apal Quran, dipanggil oleh Allah dituduh no ganjarane. Banjur Allah takon, amalmu apa? Kalau awet alit ya Allah, kalau ngapal no Quran, kalau belajar ilmu sampai alim, kalau wulang no Al-Quran, kalau wulang no ilmu, maksudmu apa? Liwajika ya Rabbi, kadzabta, kamu bohong. Dulu kamu hanya ingin dipuji sebagai orang yang alim, sebagai orang yang ahli mengajar. Iku sudah, sekarang sudah enggak ada bagianmu di sisiku. Candak sikile diseret uncal noneng rokok. Loh Bapak, di amal-amal sing ketok niku gampang kena penyakit. Mulane didawono, amal lebih gampang daripada menjaga amal. Menjaga amal lebih berat daripada amal itu sendiri. Joko amal supaya tidak kena penyakit itu sulit, sulit. Para Bapak, nek saged maneh amal maca ayat nggih surat Ikhlas. Api surat Ikhlas didawuhno Kanjeng Nabi, sapa maca surat Ikhlas sepisan nilainya seperti membaca sepertiga Al-Qur'an. Membaca surat Ikhlas dua kali seperti dua per tiga membaca Al-Quran. Membaca surat Ikhlas tiga kali seperti membaca Quran sahatame. Iku surat Ikhlas, surat Ikhlas. Perbapa Kanjeng Nabi juga pernah dawuh, siapa orang yang setelah sholat fardu mau membaca surat Ikhlas 10 kali yang istiqomah, iku besok nikmati jaluk bojo widodari piro wae diparingi. Sak jaluke diparingi. Bapak-bapak ping 10, ping 10, ping 10. Kalau Bapak sahabat Anas bin Malik cerita, ketika saya dan para sahabat beserta dengan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Tabuk. Tabuk, Tabuk itu satu daerah sebelah utara semenanjung Arab. Diceritakno dari Tabuk ini kalau berjalan naik unta ke Madinah iku perjalanan 1 bulan. Dari Tabuk ke Madinah iki perjalanan 1 bulan. Pada waktu di Tabuk akan menghadapi tentara Romawi perang Tabuk. Matahari cerah, matahari kupadang. Tidak pernah matahari secerah ini. Kemudian tidak lama tiba-tiba matahari redup, sinari kaono, redup. Timbreng
Nek cara Jawa timbren. Ya, awan tapi gak ono sinare. Kalau sekarang nggih gak ono sinare mergo awan, mergo mendung. Tapi waktu itu gak ada mendung. Mendung gak ono, tapi kok redup matahari. Malaikat Jibril mandap ditakone Kanjeng Nabi, Jibril kengeng nopo matahari kok timbreng redup. Ya Rasulullah, saking katae sayap malaikat. Malaikat, malaikat iku sayap tumpuk sampai sinar matahari ku tertutup. Kranten Gusti Allah perintah 70.000 malaikat. Diperintah nopo jebe? Diperintah nyalati tiang jaler hari ini wafat di Madinah. Namanya Muawiyah. Tapi bukan Muawiyah bin Abi Sufyan, bukan. Muawiyah yang lain. Dinten iki enten tiang pejah teng Madinah jenenge Muawiyah. Niku Gusti Allah perintah malaikat 70.000 dikengkeng nyalate Muawiyah. Malaikat padha mudhun. Ki sampe matahari ku redup. Banjur Kanjeng Nabi takone malaikat Jibril, "Jibril, enten nopo?" Sampai Muawiyah dihormati Allah, perintah malaikat dikengkeng nyalati Muawiyah. Kenten Muawiyah niku lungguh-lungguh maca kul huwallahu ahad. Muawiyah ngadeg-ngadeg maca kul huwallahu ahad. Muawiyah kapan budal kisah maca kul huwallahu ahad. Muawiyah kundur saking kisah niku nggih maca kul wallahu ahad. Kapan pun dimanapun Muawiyah membaca kul wallahu ahad. Niki para bapak amalan kanggo ngisi umur. Aja sampe umurku ilang tanpa gawe, tanpa musra. Niki Muawiyah ku maca surat ikhlas terus. Akhirnya para bapak malaikat Jibril matur, "Ya Rasulullah, napa pengen kerso nek bumi niki kula gegem. Kesane pengen saged dumugi Madinah, saged nyalati Muawiyah." "Nggih, Jibril, digegem para bapak bumi niki, nggih." Niki dipukul ambek suwiwine Jibril, bumi niki mengkeret. Padahal niki cara mlaku perjalanan 1 bulan. Kanjeng Nabi sampai di depan jenazah Muawiyah. Terus di belakang Kanjeng Nabi baris-baris malaikat sami makmum. Satu baris itu 70.000 malaikat. Satu baris 70.000 malaikat. Satu baris 70.000 malaikat. Bapak nyalati. Kanjeng Nabi nyalati nggih dimakmumi kalih ribuan ratusan ribu malaikat. Di kono barokahe maca surat ikhlas. Kan eman-eman nggih umur ilang muspro ora kanggo maca surat ikhlas, ora kanggo zikir, pada umur itu sudah keluar, tidak ada gantinya lagi. Oh, bapak surat ikhlas. Ana wong matur ning Kanjeng Nabi, "Ya Rasul, kula niki fakir, kula niki sugih hutang, mboten saged mbayar, keket mbayar, terus pundi awakmu nek mlebu omah
maca surat ikhlas. Kapan mlebu omah maca surat ikhlas. Akhirnya dilampahi, alhamdulillah rezekine lancar. Nggih. Barokahe maca surat ikhlas, surat ikhlas. Pada suatu saat Kanjeng Nabi ateng pintu Masjid Madinah. Tiba-tiba ada jenazah seorang laki-laki lewat. Nabi bertanya, apakah dia memiliki tanggungan utang? Ono jenazah wong lanang tiga mlebu ning Masjid Madinah. Kanjeng Nabi pas di pintu, ya, biasanya nyawati jenazah. Nabi tanya, apa orang ini punya hutang? Mereka menjawab, dia mempunyai tanggungan hutang sebanyak 4 dirham. 1 dirham uang sekarang 200 ribu. Nek 4 dirham berarti piro? Berarti 800 ewu. Ya, ya utang. Kemudian meninggal, hutang itu belum dibayar. Nabi dawuh, sholatono, aku moh nyalat. Kanjeng Nabi ku mboten pur nyalati jenazah nek gadah hutang. Lho saiki utang-utang gak iso nyar kok bunuh diri. Bapak-bapak, gak kreso Nabi. Salatono, batono, aku gak mau mensalatkan orang yang punya tanggungan hutang. Barngoten mereka sipil mandap, ya Rasulullah, sungguh Allah Ta'ala kirim salam kepadamu dan berfirman, telah aku utus malaikat Jibril dengan penjelmaannya dan membayar hutangnya, maka berdirilah dan kerjakanlah sholat, karena sesungguhnya dia telah diampuni, dan barang siapa yang mengerjakan sholat jenazah maka Allah akan mengampuninya. Kalau Bapak wajikannya Nabi kerso nyalati ono wong lho gak nyaur utang karena Nabi gak kerso. Tapi Gusti Allah dawuh Muhammad salatono mergo aku wis ngutus Jibril takon bayari utange. Malaikat Jibril menjelma seperti dia kemudian membayar hutangnya. Nabi tanya pada Jibril, Jibril, apa amal orang itu sampai kamu turun tangan membayar hutangnya? Bapak-bapak, malaikat Jibril niki matur, ya Rasulullah, karena orang itu adalah suka membaca surat ikhlas. Ya, surat ikhlas kul wallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, setiap hari 100 kali, setiap hari 100 kali membaca surat ikhlas. Aja to sawake dhewe utang gak bayar maca surat ikhlas ping 100. Nah, ini artinya semua yang saya terangkan untuk mengisi agar supaya umur ini keluar hilang tanpa ada artinya.
ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asyan ni wadaraji hatfataya jiratal alami ya Ustaz Abu Ali anda wakil masalah zikir kufaitai minum kau tadi cakakan kuat kanggung koni amal tarikat kanggung lakoni amal tarikat murid orang bisa usul ing Allah dan jangake amal ibadah kecoba kawan zikir ing Allah hati rapetot iling ing Allah hati rapetot iling ing Allah ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asyani wadaraji hatfataya jiratal karomi. Para bapak masalah zikir su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul a'mali afdalu qala antamuta walisanuka rotbun bidhikrillahi azza wajal. Tapi ditanya, apakah amal yang paling utama? Nabi menjawab, ketika kamu mati lesanmu menyebutkan nama Allah. Ketika kamu mati, lesanmu menyebut nama Allah. Istilahnya rabbun bi dzikrillahi azza wajal. Para bapak mati lesane bisa ngucap la ilaha illallah iku angel angel sebab tiang nazak kritis iku akale gak jalan
akalnya tidak bisa untuk pertimbangan. Aku kudu ngomong ya apa, saya harus mengucapkan apa, iku sulit. Akal ga iso. Karek njagano atine ambek lesane. Mulane wong sing nazak, wong sing kritis, bapak-bapak, niki dituntun Allah ya angel. Sebabe wong sing arepe mati iku weruh alam gaib ora weruh alam syahadah. Nabi dawuh latqinu mautakum la ilaha illallah fa innahum yarawna ma la tarawna. Wong-wongmu sing arepe mati tuntunan la ilaha illallah. Mergo wong arepe mati kuwi weruh apa-apa sing awakmu gak weruh. Ora bapak, wong arepe mati ku ketok barang gaib ketok. Barang musyahadah, barang nyata gak ketok. Penate diceritani Mbah kula. Namane Mbah Saiful Huda. Mal wong nazak ku abot, mal abot. Aku ditunggone mbokmu, ditunggone bojoku, ditunggone anak-anakku, gak ketok mah. Malah sing ketok guruku wis sedo, iku ketok. Nah, wong sampe mati ku ya rauna melihat apa yang kamu tidak melihat. Guruku mal malah ketok jenenge Kiai Mutajab Nedong Sari. Iku rawuh nakone aku wofur awamu jeling poga ambe aku nggih kula emut. Aku sopo dengan Kiai Mutajab Nedong Sari. Oh iya bener. Pur, purku Abdul Ghafur. Abdul Ghafur sadurunge haji, badane haji, haji Saiful Huda. Biyen napa ndo awakmu tak wulangi la ilaha illallah iku salah, pur, salah. Gusti Allahku gak enak. Gusti Allahku gak enak. Hai saiki terokna aku ya la ilaha. Mbahku kondo mal untung aku wis mlebu tarekah mal. Aku mlebu tarekah Qadiriyah Rasabandiyah. Ambek guruku aku dilatih hifdzul anfas. Jaga nafas. Mlebune nafas Allah, metune nafas Allah, sampai refleks mal refleks. Dimulane nalika kiai ku kondo ngene ku kone rokno, atiku beruntak Allah. Atiku beruntak Allah, Kiai Mutajab Nedong Sari mencelat hilang. Kalau bapak ternyata setan, barang gaib mendo-mendo kiai. Di setan itu mendo-mendo wali saged, mendo-mendo nabi saged, sing boten saged namun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
mendo-mendo ulama saged, mendo-mendo malaikat saged. Lah niki mendo-mendo kiyaine refleks ati somone Allah itu bukan kehendak akal, akal wis kanggo. Kono refleks kulino Allah, 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 Allah. Dadi gerak refleks sampai kaya denyute jantung tanpa ikhtiar, tanpa disengaja. Allah, 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 Allah. Mal kiyaiku ilang, ibuku teko. Aku dirayu ambek ibuku dirayu dikokon nerokno dawe kiyaiku. Atiku Allah, ibuku mencelat. Jedul bapakku mal, bapakku kasar. Aku dikasar, dikasar, dikongkon manut ning guruku. Atiku Allah, bapakku mencelat pisat. Akhirnya aku sadar mal, bareng aku sadar, aku njaluk diwudoni, aku urip nganti saiki. Mulane aku seurip iso cerita wong najak. Wong najak ku koyok ngonaiku. Loh bapak. Nah ini kaya Nabi Dawuh, amal sing paling utama iku amal sing lisan bisa nyebut Allah ketika mati. Nabi Dawuh, mangkana akhiro kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nek mboten refleks, mboten saged apa. Kenapa Nabi Dawuh almaru yamutu ala masyarai. Orang itu besok kalau mati nurut biasanya ketika masih hidup. Kapan wongku nek urip ing ngomong kok duit, 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 duit. Besok mati ya muni duit. Nurut biasanya. Oh bapak, Mbah Maskun tahu cerita. Mbah, ana mudin Mbah mati. Arepe mati tak tuntun Mbah, Allah Allah gak gelem. Godek-godek. Tak tuntun la ilaha illallah, godek-godek gak gelem. Lo bareng mati ku lo kok muni banter nomor piro sing metu mati. Tak takone keluargane kenapa Pak Mudin kok matine nomor piro sing metu. Wis 3 tahun kenek togel. Bapak, naudzubillah kalau bapak menang. Nurut biasane seurip. Wege kula critakno. Taun 1974 Mbah Fatah niku dirawat teng Dr. Sutomo Surabaya. Lha bapak sak kamar niku tiang kalih. Mbah Fatah mujur ngriki ngulon. Citake mujur ngalor. Nggih. Lha bapak citake niku umur nahza. Tangane pun diimpus, irunge pun diselang. Niku polah bengok-bengok. Akhirnya selange niku lepas. Bareng lepas kula pasang kula balekno. Ambekan stabil, polah malih. Polah malih. Oh, ucul malih. Kula nggih balekaken malih. Sampai 3 kali baru 3 kali badhe kula pasang malih juru rawat iku rawuh dedek kersane dek inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naudzubillah min dzalik. Pas mati mesuh Pak, mesuh iku nek ditulis D A N C U K niku banter.
niku diucapno buanter langsung mati. Enten wong wedok tuwek tak takone, Mbah, sing pecah niku sinten, Mbah? Niku mantu kula. Tak takone, napa mantu sampean biasa misuh, Mbah? Sego jangan dek misuh. Niku ndelok biasane. Wane angel. Mulane apa sing paling abdi iku dari Nabi nek kowe mati iso nyebut Gusti Allah. Man mata wa wayaklamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mati dia meyakini tidak ada Tuhan kecuali Allah masuk surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya mati bisa nyebut Allah ku carane piye? Nabi dawuh asbih wa amsi wa lisanuka ratbun bi dzikrillah tusbihu wa tumsi wa laisa alaika khati'atun. Nabi mulai dari pagi-pagi lesanmu ojo lere nyebut Allah, sore-sore lesanmu ojo lere nyebut Allah, nek mulai dari pagi sampai sore terus lesanmu nyebut Allah, dirimu bersih dari kesalahan, bersih daripada dosa, maka ketika mati akan mudah mengucapkan Allah Allah atau la ilaha illallah. Jadi mulai dari pagi diperbanyak zikir kepada Allah, zikir pada Allah. Bapak-bapak, inilah pengisian umur supaya umur ini tidak hilang tanpa arti. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ashani wa daraji hatfataya jiratal saking Gusti Allah
kawulane selaki eling jero atine selaki eling jero atine uga ngobake lambe lorone ganti nyebut-nyebut marang asmane ora pedot-pedot lisan atine zikir ya pangerane zikir Allah ya pangerane nyartani iku papat artine syarahi kam sampun handa samulya ke nomor sincine tansa tetulung nomor lorone tansa tetulung nomor lorone paring perlindungan nomor telune paring kekuatan nomor papate zikir Allah bisa diamalake kapan wae ing andi wae kapan wae ing andi wae ya Rasulullah salamun alaik ya عشاني ودرجي عطفتي جيرة العالم يا أهل الجود والكرم Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na fatim wa dina lahusna bi khuramatihim wa amikna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi khuramatihim wa amitna fi tariqatihim wa muhafatin Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dina
husna bi hurmati wa amitna fi tariqati wa muhaqati minar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardudu ilayya inda hajati ilayhi wala tunsinihi ya rabbal alami. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardudu ilayya inda hajati wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah.